Baik, tiada sebarang kenaikan tol di semua konsesi di Lembah Klang untuk sepanjang tahun 2014 ini. Dalam perkara itu diumumkan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan ia antara langkah bagi mengurangkan beban rakyat dengan kenaikan kos sara hidup selepas mempengerusikan mesyuarat pertama jawatan kuasa khas menangani kos sara hidup untuk perkembangan lanjut. Kita bersama dengan wartawan Karun Nisa Kasno. Nisa, silakan. Okey, baik, terima kasih Han. Saya memang kini berada di Putrajaya, baru saja selesai mesyuarat pertama seperti yang Han cakapkan tadi. Okey, dalam mesyuarat itu seperti yang Han bagi tahu, perkara yang disebut adalah antaranya tiada sebarang kenaikan tol di semua konsesi lebuh raya di sekitar Lembah Klang, dan namun bagaimanapun tiada kenaikan tol itu pada tahun 2004, bermaksud sepanjang tahun ini. Bagaimanapun kerajaan terpaksa membayar ganti rugi sebanyak RM400 juta kepada konsesi, syarikat konsesi yang terlibat, Hans. Okey, baik Nisa, terima kasih untuk perkembangan tersebut, Nisa.